buat bukti kalau ada apa-apa ke polisi. Halo guys, nama Nagita Slavina ikut terseret dalam polemik rumah tangga Ferry Irawan dan istri. Ternyata bak malaikat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Polemik rumah tangga pesinetron Ferry Irawan dan istrinya, Anggi Novita, terus bergulir panas. Diketahui Anggi menggugat cerai sang suami dan belakangan perseteruan semakin menjadi karena tudingan saling menelantarkan satu sama lain. Anggi mengklaim Ferry bahkan tak merawatnya ketika terkena stroke beberapa waktu lalu. Kini Anggi pun mengungkap bukti atas tudingannya tersebut yang menunjukkan bahwa sosok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lah yang memberinya bantuan ketika stroke menyerang. Hal tersebut diketahui dalam sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya @angginovitaofficial pada 2 hari lalu. Nampak Nagita Slavina ikut mengantar Anggi yang sedang dibopong masuk ke dalam mobil. Ah, enggak apa-apa, Gi. Aku aja yang iniin. Bisa enggak? Sebentar. Apa mau di depan, Vi? Di depan aja ya biar gampang ya. Boleh. Ah, aku aja enggak apa-apa, Gi. Keluar aja benar. Hah? Enggak, ini gua ini mau dibawa ke rumah sakit langsung gitu. Ya ini buat bukti entar kalau ada apa-apa ke polisi. Lu ini ya, lu ke rumah sakit aja enggak apa-apa kok. Rumah sakit enggak apa-apa. Cuma kata kakaknya kan yang rumah sakit. Jangan ke rumah sakit dulu lagi banyak COVID. Biar kakaknya udah datang ke rumah dulu nih. Nanti tindakannya kakaknya kan yang dokter. Nurunin siapa? Di rumah ada gue entar sama mama. Oh, ditemenin enggak? Ada yang mau? Iya. Iya, makasih. Sepatunya Mbak Andi. Sepatunya Mbak Andi yang mana ya? Nih, ntar lu gue biarin dulu biar. Dalam caption unggahan tersebut, Anggi juga menegaskan jika yang menolong dirinya ketika sakit bukan sang suami Ferry Irawan, melainkan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.